Yelah, kita pun dah berumur kan. Macam warga mas, kita buat kecil-kecilan kot kan. Sebenarnya, saya kenal my wife ni pasal kopi. Kalau buat... Lepas! Aku akan tanya pasal kerja dulu lah. Okay. Abang punya cabaran, walaupun tak banyak sin, tapi okay, memang berimpak juga. Jadi apa yang abang boleh sharing kami cabaran dalam melakukan cerita ni? Cabaran ni sebab saya ni sebagai, saya sebagai supporting saja kan. Tapi kepuasan ni sebab walaupun filem ni dia simple, tapi dia ada satu impact yang baik sebab kita kena memahami tu. Yang macam director cakap, memahami daripada segi tone color. Sebenarnya setiap warna yang Bu Mira pakai tu memberitahu pada kita. Kalau kita smart memikirkan dalam keadaan method, bukan mechanical kan. Jadi saya cuba buat yang the best lah untuk watak Hussein tu. Ya. Tapi, so kiranya... Orang kata watak abang ni kan pun maksudnya macam selain cabaran ke apa benda? Cabaran? Cabaran tu tak ada kata orang terlalu cabaran yang hebat sangat lah. Cuma ada a few scene saya tak ada kat situ kan. Mungkin duration masa sebab kalau ikutkan, saya lupa dengan director saya ni. Sebenarnya lagi 3-4 scene saya yang tak dimasukkan di dalam wayang ni. Mungkin nak kerjakan masa ataupun LPF tak lepaskan lah, saya tak tahu kan. Sebab ada scene yang saya berlawan dengan hantu tu. Sebenarnya hantu tu sama scene yang rogol tu sebenarnya panjang. Tapi ada a few dialog yang mungkin LPF tak lepaskan. Tak benarkan sebab kita kan tahu Malaysia punya standard pengwayang kan. Selepas kita dapat lulusan pada final kan, kita masuk lembaga pelan-pelan film kan. Mungkin ada a few scene yang LPF tak lepaskan. Oh, tak so benarkan. Ada umur ke? Sebab macam tadi kan ada words yang... Dia sebenarnya setiap wayang kat Malaysia ni di general, siapa-siapa boleh tengok. Tapi setiap wayang yang masuk di panggung wayang, LPF akan tapis dulu. Sebab kita ada lembaga pelan-pelan film. Abang rasa keterlaluan ke yang part yang dipotong? Saya ingat mungkin dialog saya lah. Dialog saya. Sebab saya banyak mengeluarkan... sebab syuting kat sini, saya banyak selain daripada kita ikut skrip, okay, kita kena respect skrip writer, tapi saya kepuasan saya nak berdialog tu pun director bagi kelonggaran kan. Jadi tadi pun macam pisang tu kan, kalau ada sebut ya kan, daripada skrip atau abang sendiri yang olah it, saya banyak ikut sendiri sebab kita berlakon ni kepuasan kan, kepuasan. Cuma kepuasan tu sebab scene tu pendek, jadi dia tak puas daripada segi tu. Kalau scene tu, kalau panggung wayang ni dia beri masa yang panjang. Tapi sebab kita punya title tu memang pada more to fashion kan. Tapi watak tu saya okey lah, bagi saya okey, just nice lah. Syabah, lama kan tak berlakon filem kan? Lama tak berlakon filem. Bila apa nak terus macam mana? Abang fikir dulu? Saya okey-okey je sebab Aizul ni kawan lama saya. Saya dah bekerja lama dengan Aizul ni. Tapi drama lah untuk first baby dia. Dia ada call saya minta tolong dan saya buatlah. Saya sebenarnya kontes daripada Hero Remaja Malaysia. Hero Remaja Malaysia, first time shooting film, time tengah glamour kan. Dari 91 sampai 95. Lepas tu sempat pelakon lelaki popular that time juga. Lepas tu saya bukan full time actor atau that time, saya part time actor. Saya bekerja sebenarnya. Orang ramai tak tahu saya bekerja dan saya berlakon, payah. Sejak apa masa tu? Saya buat freelance lah. Macam jaga kerja saya buat. Tapi more to advertising kan. Sebab sebelum saya berlakon, saya model untuk iklan. Banyak buat iklan. So saya dah break Levi's 501. I'm the first talent buat 501 kat Malaysia tu. Sebelum Datuk Zainal kan. Tapi masa tu saya tak popular lagi lah. So saya lepas habis study, saya berlakon. Saya buat modeling part time. Saya berhenti kejap. Tapi bila masuk 2000 lebih ni, saya start buat full time actor lah. Kebangan terkini sekarang macam ni, cerita 5 tahun lepas. Ya, yeah, betul. Yang terkini okay. Sekarang ni di samping saya berlakon, saya tengah buat Bayu Rich tu. Bayu Rich sebuah syarikat orang Islam kita di Sabah Benam. So kopi dengan gula ni tak ada kopi nanti dia tak pakai gula pasir langsung. So besok pagi saya kena sign contract as a duta di Swim Malaysia Johor Bahru. Duta. I kena pergi ke Johor Bahru lepas ni. Sign contract untuk this company lah. Berapa lama ikat contract? Dia buat 6 months. Tapi it's very good. Coffee dengan teh dia memang kata orang, kalau orang itu tu ada diabetes, dia ada high blood pressure, dia ada high cholesterol, dia boleh ambil. Baik untuk kesihatan apa kan? Baik untuk kesihatan, kopi dengan teh. Dan dia ada a few produk-produk yang lain lah daripada Bayu Rich.
So dari segi lakonan ada lagi tak yang abang involve sekarang? Mungkin ada offer lagi. Okay. Saya ada offer. Maybe saya start shooting next month. Ada PM panggil saya untuk shooting drama untuk TV3. Tapi saya tengah fikirkan, saya tengah sebab dia bila haruan kembali ni dia payah sikit kan. Bila anak nak lukuh bapak tu satu benda yang berat untuk saya nak bawa kan. Tapi kita as an actor, kita kena buat apa sajalah macam orang cakap. But apa saja ada watak kita kena buat. Tapi dalam proses lah. Dalam proses insyaAllah. Tapi bukan filem tu, ini drama. Drama. Episod drama untuk TV3 kan. Episod. Episod drama. Episode? Tapi saya sebab tak sign contract lagi, jadi saya tak nak cakap apa-apa lagi lah. Sebab kalau tanya, saya kena bercakap kan. Tengah highlight sangat, nanti orang tersalah lepas dekat producer tu. Bang, kalau tak keberatan bang, berapa series tahun ni bang, sekarang ni? Sudah 55. 55? 1968. Tapi saya depan abang, betul-betul depan abang saya bang. Bukan bang, tak macam 55 bang. Lagi 5 tahun saya sebaya dengan Aizul. Director pun sebaya. Tapi nampak tak sama macam bayi. Kalau tak sebab rambut bang, tak nampak 55 tu bang. Apa rahsia bang? Saya sebenarnya bayu rich lah kebetulan. Sebab rambut saya memang buban tak. Rambut saya memang buban semua tu. Bukan saya nak dye rambut hitam. Kalau awak tengok rambut saya betul-betul ada kehitaman. Sebenarnya barang-barang kesihatan bayu ni banyak membantu dari kesihatan. Nombor satu sempat rambut saya dah berubah daripada putih nak kehitaman. Bukan saya dye tak. Dulu rambut saya semua putih. Kalau saya tak syuting, saya akan simpan misai dengan saya punya French beard macam awak pun akan putih juga. Macam ayah Wan Alafisu kan. Tapi bila ambil bayu rich ni produk, kebetulan lah kan, dia ada few produk yang lain, rambut dah start hitam. Tapi it's a very good produk lah. Berapa lama beramalkan tu? Saya baru amal 6 bulan tu. Ni my wife ni. My wife ni the account director dekat bayu rich. Perkenalkan bayu rich. Tapi sebelum tu bang, macam mana bang? Jaga maintain badan, jadi muka tu. Kalau itu bang, bulan-bulan kan? Saya kuat makan tu. Tapi kalau boleh, you kena cut down rice tu. Cut down rice sebab beras ni dia bahaya tau sebenarnya tau. Beras bahaya. Sebab tu nak cakap kan pasal politik kan termasuk pula cerita tak? Yang tentu ni tu tak payah sentuh lah, kejar lah tu. Sebab bunga ni pasti dengan beras selalu hilang kan. So ada rekod yang boleh cerita lah. Tengah mohon tak boleh cerita. Ni abang ada buat senaman ke atau? Kan apa bang, jealous bang tu. Macam iPad tak ada. Ini pun macam 50 kan. Janganlah sangat. Jadi sebenarnya kita tak boleh, sebenarnya sebenarnya gol pasir tak boleh amalkan. Kita tempat 42. So saya banyak makan barang-barang bayu rich kebetulan lah. Kuasa Allah satu perkara yang lain. Tapi saya banyak pakai barang-barang yang saya jual ni. Sebab kita kena teori dengan amali baru kita tahu. So keberkesanan kita dapat rasa lah kan. Kalau yalah, kulit saya pun dah putih. Orang-orang saya tahu kulit saya macam perempuan. Lepas tu dah tak kasar lagi tu. Cerah sebab barang-barang bayu ni memang the best lah. Abang cut ke tak makan gula bang? Cut ke tak makan? I tak ambil sugar lain. Bukan tak ambil sugar. Berapa lama tu? Sugar tak ambil sebab saya kaya gula O. Gula O ni sebenarnya dia, kalau kita gula pasir nak cerita pasal sains, sebab gula tebu ni dia ada sukrosa dengan glukosa tu. Tapi this company dia extractkan glukosa-glukosa, dia bawa keluar dan dicampur dengan manisan jagung. So gula O ni memang bagus. So dah lama lah bang tak macam gula nasi semua tak ambil. So dah lama lah. Nasi ambil lah tapi saya tengok. Tengok macam sejak bila, sejak bila abang amalkan benda bang? Sebelum saya join dengan this company, saya dah cut down. Tapi bila saya dah join dengan my wife ni, saya baru kahwin ni tu kan. Kita 18 April semua, I punya birthday tu kan. So bila saya dah join dengan my wife untuk company ni, saya banyak cut down benda-benda yang manis lah. Sebenarnya sugar is not very good. So isteri abang banyak lah sekarang ni. Menjaga abang betul-betul lah ni. Sama-sama menjaga. Saya jaga, dia jaga saya. Maksudnya daripada segi tak kesihatan, abang tak ada lah penyakit. Tak ada tinggal ke, kecemanan ke. So far lah tak ada lah. Abang diberi tanggungjawab dan juga kena kepercayaan lah. Di usia 5 tahun dah dapat jadi duta pula tu. Dapat jadi duta. Apa yang abang boleh share? Kau seperasaan. Okay, my wife, sorry jangan fikir apa. My wife ni study kat Liverpool, England tau. Okay, tapi hormat. Sam Kuantan punya student tu. So dulu yelah, saya belum pilot, dia pun dah 2 universiti. I kenal dia. Jadi ni CEO ni offer saya sebab saya punya kerajinan tu saya nak buat actually MLM ni tak buat. Saya tak suka benda ni lah. Tapi benda ni boleh mendatangkan hasil. Nombor satu, saya nampak kita boleh membantu orang. Lepas tu kesihatan kita pun baik sebab barang-barang ni proven kan. Dan kita ada dana ekonomi syariah dan bulanan kan. Banyak benda yang kita boleh menaskan. Kemana
Mona Lisa tu. Apa-apa lagi. Okey bang. Lampat itu abang melangsungkan perkahwinan kan. Yeah. Jadi mungkin abang boleh ceritakanlah kemangan selepas berkahwin tu macam mana. Sebelum kahwin saya kurus sikit. Resepsi kita akan buat tapi tak tahu bila kan. Bila? Sebab sebenarnya saya ni sibuk tu. Bukan sibuk syuting lah. Syuting tu memang ada. Tapi sibuk dengan program-program, dengan event. Yang saya masuk event kan. Masuk event-event. Lepas tu dengan sibuk dengan bisnes yang saya buat dengan rumah saya lah. Tapi kita bukan owner tau kan. Kita master showcase. Jadi itulah dia. Sebenarnya ada perancangan lagi lah date. Ada saya jumpa reporter kat luar. Saya pun tak kenal siapa-siapa yang tahu cerita ni kan. Tanya dengan saya bila, sebab kita sepatutnya itu nak buat bulan 9, kita postpone bulan 10 kan. Tapi insyaAllah lah kalau dah masa terdekat ni sekian bulan 12 kan ni kan. Hujung tahun lah. Sebenarnya kita boleh jadual repack. Okay. Next one ada buat kat KK lagi. Saya ikut UDA punya program. Sebab UDA ni walaupun dia semi government tapi event ni kita kena follow. Saya baru lagi event kat JB last week. Lepas tu kita I'm going to Penang kan. Penang end of this month. Lepas tu next month kita masuk KK. Tapi mungkin akan buat jugalah majlis tu. InsyaAllah lah, InsyaAllah lah, InsyaAllah akan buat. Tapi tapi buat, yelah kita pun dah berumur kan. Macam warga mas, kita buat kecil-kecilan kot kan. So kiranya sebelum ni kan abang tak share lagi macam mana pertemuan. Abang kata nak share dulu macam resepsi. Adakah kalau boleh abang share sekarang sebenarnya, ke? Sebenarnya saya kenal my wife ni pasal kopi. Kalau buat filem pasal kopi, tajuk kopi kan. Tak apa sahaja filem tajuk kopi contohnya. Sebab my neighbor ni recommend, masa saya tengah shooting dengan Jalan Rejab lah. That was early this year kan, I shoot dengan Jalan Rejab 43 Miramar. So my neighbor ni dia bagi kopi tu, lepas tu saya suka tau kopi dia. I beli kopi tu, beli kopi ni. Dia yang one of the pengedar kopi tu kan. Lepas situ yang kita berkawan, lepas tu kita, ialah kita pun dah berumur kan. So kita ending dengan perkahwinan lah. Maksudnya tak menunggu lama ke untuk membuat keputusan itu dia, masa dia, kan? Dia sebenarnya tak sampai 4 bulan, saya ingat sebulan kot. Decision jadi buat? Ya. Yeah. Tempoh perkenalan dah? Dalam masa singkat kat dia. Sebab kita dengan dah ni, ni Allah yang kuasa, sometimes you order orang kawan 3 tahun, 4 tahun tak jadi. Ada orang dia kenal seminggu menjadi kan. Tapi sebab saya pun dah 55 dan saya tahu saya punya, kita tahu kita punya perjalanan kita macam mana kan. So, I pun settle down cepat-cepat. Macam mana abang? Dia boleh share sikit perasaan dia mendirikan rumah tangga kali kali inilah. I'm getting better sebab saya lu busy. Lepas tu saya agak lama juga saya kurus, saya tak bersihat. So bila kita ada wife ni, kehidupan kita lain. Kita breakfast terjaga kan. Baju kita nak gosok. Itu yang badan naik tu bang kan? Tidak, naik sikit. Naik ni sebab sebenarnya saya kurus sangat. Balik pada Mekah lah saya, air teruk sangat pun, air tak apa-apa sakit. Naik. Okay, thank you very much. Thanks for Allah SWT lah. So, saya rasa kita pun ada kawan kan. Kalau tidak dulu, saya duduk rumah seorang. Kat my apartment, my brother tu kerja kat Melaka. Every weekend dia balik, dia mesti singgah rumah saya. Nak tengok saya okey ke tak okey, okey tak okey kan. So, my mum pun selalu call every day. So, bila kita sebab my anak-anak semua duduk jauh daripada saya. So bila ada wife ni, I boleh bercinta dengan dia, bergaduh dengan dia, berkasih sayang dengan dia kan. Kita boleh share-share kita punya apa yang kita nak buat besok. So I make kita punya kawan paling rapat lah. Kalau perempuan tu, kalau abang tak keberatan lah, siapa yang approach siapa ke, tackle siapa ke? Sebenarnya dia minat kat saya, dia pun minat saya. Okay. Saya tak habis lah. Dia ada kesempatan dia, turun nanti reception. Alah. Masa reception nanti kalau saya jadi buat, insyaAllah. InsyaAllah, amin. Mesti reporter kan tanya saya lebih-lebih kan. Kena jemput lah. Mana kena jemput lah bang. InsyaAllah. Insya sambungan bang. Kita orang nak dapat wang patu ni. You all semua yang betul untuk Malaysia kan? Tak. Campur bang. Kita jemput semua. Boleh insyaAllah. Sebab hari tu pun saya kahwin pun sebenarnya saya tak nak publicity sangat siap-siap. Tapi kebetulan kat certified pun kahwin date yang sama juga. Dia terlepas cakap dengan reporter. Itu yang reporter petalu kau saya tu. Abang nak berahsia ke? Abang nak berahsia ke sebenarnya? Tak, bukan berahsia. Bukan berahsia, tak berahsia. Sebab 18 lagi 3 hari tu nak air raya tu. Jadi saya buat sebab kita dah berjalan berdua. Jadi kita ni orang tua tau. Jadi bukan orang tua, saya dah orang yang dah berumur. Saya tu hukum makam tu, tak nak orang fitnah. Orang tu nanti berdosa, sia-sia kan.
Jadi kita ingat kita nak buat reception tu, katakan kita macam kita mau kahwin. Tapi betul kat Siti pula kahwin that, that day. Cakap. And then dia pun terlepas cakap pun agaknya kan. Okey lah. Sebab ada sebab besok pagi tu sampai ke malam, reporter call. Abang segan ke nak berkongsi? Abang keep tak, saya sebenarnya more. Saya sebenarnya tak segan nak berkongsi benda yang baik kan. Sebab sebab itu kebetulan itu sebab gilalah dia 18 19 20 21 23 hari raya. Jadi macam orang macam pelik-pelik orang kan. Jadi kalau saya buat reception sebenarnya benda tu macam fresh. Tapi saya tak segan. Bukan tak ada istilah segan sebenarnya. Tak ada istilah segan, cuma kebetulan I don't mind kalau reporter pun tak ada saja nak bercerita lah kan. Sebab 18 April tu musim yang ke-55 tahun. So saya cari date yang paling best sejarah hidup saya untuk saya apa penghujung zaman saya kan. Sebab kita pun tak tahu kan esok usia kita boleh hidup. 55 ni bagi saya kalau ikut zaman sekarang ni men selalu kena heart attack. Kawan sekolah saya dah ramai meninggal. Jangan cakap pelakon. My classmate dah 3-4 orang meninggal. Semua kena heart attack. Sebab lelaki heart attack dah 50. Pemakanan, sistem pemakanan yang kita makan ni bahaya. Sebab orang kalau umur 30 tahun pun kalau tak jaga makanan pun bahaya juga. Itu dah on the way tu. Tapi saya 55 ni kena boleh tahan lah. Saya tak tahu bila lepas 56 ke 57 ke 60 kan. Itu yang saya bagi jaga. Nak mati memang pasti kan. Okay. Sudah ada berjaga ni selamatlah sikit. InsyaAllah. Tapi kadang berjaga tak selamat. Makan je berjaga kan. Tapi kita ni manusia. Kadang nasi lemak pun saya balun juga. Kan? Okay, saya ada satu soalan. Adakah dengan menerusi perkahwinan yang baru ni, abang rasa dengan adanya isteri yang menjaga semua ni, kiranya dia dapat mengubah. Sebenarnya kehadiran kakak ni dapat mengubah abang sedikit sebanyak. Of course boleh mengubah. Sebenarnya saya rasa siapa-siapa pun manusia kalau nak pergi ke arah kebaikan, kan, ke arah ke kanan, bila kita berkahwin ni, kata orang galan 10 tu ada 4-5-6 perkara yang kita boleh ubah untuk dapatkan arah angka ke 10 tu kan. Of course ada perubahan. Dan abang rasa antara perubahan yang baik tu ialah apa seperti itu? Itu rahsia peribadi saya. Tak mau di-share gitu. Tapi ada 2-3 perkara lah yang boleh, maksudnya kalau kita makan nasi dengan telur goreng pun sedap, dia rasa. Dah ada wife kan. Kalau makan nasi dengan sayur pun sedap, dia rasa. Sebab kita ada wife kan. Dulu lain cerita kan. Sorong Okay, ada tambah lagi? Okay, cukup. Terima kasih banyak. Okay, sama-sama. So, thank you very much.